Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radi Medan. Cikui, cikui, cikui. Apa kabar sahabat Radi Medan? Tentunya saya berharap kita semua sehat dan murah rezeki. Kali ini saya ada di bengkel Pak Purba. Jadi di bengkel Pak Purba ini banyak bus yang melakukan reparasi di sini. Apakah itu bodi, mesin, dan lain-lain. Dan di samping kanan saya ada bus PMH. Kita akan tanya, karena ada dua unit ya, kita akan tanya-tanya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Medan. Cikui, cikui, cikui. Ya, sahabat, langsung saja. Di hadapan saya saat ini ada bus PMH Nopin 282 Pesona Pacu Jalur. Mah, ini dia ya, Pesona Pacu Jalur PMH. Ini antar kota, antar provinsi ya, lintas kasih. Wow, lintas kasih. Ini ada. Ada apanya? Mah? Ada. Ini. Karena aku lengketkan dari sana. Oke, nanti kita review juga bang ke sana bang. Bang sini dulu bang, abang dulu. Dengan bang siapa ini bang? Bang Gabe. Bang Gabe, Bang Gabe adalah helper di PMH ini. Tadi ngapain bang? Hanya memperbaiki master close. Master close ya. Berarti tadi pagi atau siang ini tadi masuknya? Tadi siang. Pagi siang, masuknya ya? Tadi siang reparasinya. Oh, ini udah clear. Udah clear. Kapan ngaspal? Besok jam 12 standby. Jam 12. Ini rute Medan apa namanya? Tanjung Beringin, Taluk Kuantan. Taluk Kuantan ya. Oke, kawan-kawan ya. Bang Gabe. Wow. Salam nih bang, kawan-kawan. Salam nih bang. Dari PMH. Salam okay. Satu aspal nih. Ya. Oke. Okay. Kita jumpai supir satunya Cincu. Ya. Pak Manurung mana? Dalam. Itu dia. Lagi. Manurung. Pak Manurung. Ya bos. Wes. Apa itu? Aduh, boleh naik Pak Manurung kan? Boleh, silakan. Ada apa bang? Nah ini dua ini driver udah ngumpul. Pak Manurung, izin kita dari Radi Medan, YouTuber Pak Manurung. Iya. Mau tanya-tanya ini PMH ini ya. Ini kabarnya besok ngaspal nih Pak Manurung. Iya, berangkat besok. Tadi kendalanya sebenarnya apa ini Pak Manurung? Master close. Master close itu aja ya. Bocor. Jadi diperbaiki. Oh, ada yang diganti spare-partnya? Ada. Ada ya. Tapi udah selesai, udah selesai ya. Semua. Yang lain-lain enggak ada ini? Enggak ada, udah aman. Udah aman, udah bisa ngaspal lagi besok iya, ini ya. Sip. Sip, jam berapa besok ngaspal? Dari Tanjung Beringin jam 12. Jam 12 siang. Tanjung Beringin terus di Medan? Di Medan kira-kira jam 2. Jam 2 siang. Setengah 2 berangkat jam 2. Oh, setengah 2 berangkat jam 2. Iya. Langsung ke Taluk Kuantan. Taluk Kuantan. Diperkirakan Taluk Kuantan kapan nyampe nya, Pak? Jam paling lambat jam 9 malam. Pagi. Pagi oh besoknya ya, besoknya, pagi ya. Atau malam. Oke, ini dengan Pak Manurung. Kalau Bapak dengan siapa, Pak? Sekian. Pak Siagian, nah ini Pak Siagian, driver 2. Driver 2. Jadi yeah, udah standby nih, stamina Pak? Ah, jelas Pak. Nah, jadi kalau misalnya ini PMH nyampe di Taluk Kuantan, itu kapan lagi muter kepala? Besoknya, satu malam di sana. Oh, berarti perpal satu malam? Iya. Yeah. Oh iya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau mau yang di Taluk Kuantan ya, mau nunggu PMH ini, bisa ini satu hari setelah nyampe, itu besoknya baru putar kepala ke Medan lagi gitu ya Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak. Kita lihat, boleh lihat bagian dalam Pak? Oh bisa Pak. Nah. Oke, ya. Ini bagian dalam. Ini sebenarnya baru nyampe tadi ya. Nah. Jadi masih belum dicuci. Belum dicuci, belum dibersihkan ya. Ini kondisinya. Ini bodinya bodi apa ini? Bodi apa ini Pak? Ya. Karoserinya. Karoseri. Ini karoseri pribadi dari Parapat. Lah, maksudnya? Iya. Karoseri sendiri. Karoseri sendiri? Iya. Karoseri. Apa? Siahan, Bapak Siahan. Oh, di Parapat ini buat karoserinya nih? Iya, bodinya, nih? Iya. Oh, bodinya. Yang sebelumnya? Sebelumnya dari RS. Oh, Raya Sentosa. Iya. Iya. Ini masih 1521 ini ya, Pak ya? Iya, 1521. Intercooler ya? Intercooler. Kuler-kuler jahat ini. Wow, luar biasa ini mesinnya ini. Ya, kawan-kawan, jadi ini
Ada toiletnya Pak ya? Ada. Oh ini kelasnya apa ini Pak? Ekonomi toilet. Toilet ya, AC toilet ya. Ekonomi toilet. Oh ekonomi toilet, AC-nya enggak ya? Ya. Oh iya ini kacanya dibuka nih. Oke kawan-kawan, kita mau tanya helper satu lagi nih. Ini abang ini helper satu lagi. Bukan. Iya. Ini tapi apa dia nyerap? Oh nyerap ya. Dengan siapa bang? Hah? Namanya bang? Oh bang Erwin. Erwin. Oh bang Erwin ini nyerap di sini nih. Udah berapa lama ikut 282 ini kan? Iya. Baru 6 trip lah Pak trip. Wah 6 trip. 4 trip ini ya? Trip. Oh iya iya. Jadi mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya. Ya amin amin. Nah, amin amin. Oke, sahabat 282 udah kita telusuri, sekarang kita ke sebelahnya PMH juga nih. Nopin berapa ya sebelahnya? Kita 224. Lihat dulu. 224. Hah? 224. Sama juga. Oh, sama juga. Cuma AC dia. Oh, di AC ya. Oke, kita ke sana dulu. Ya, ini ada PMH juga. Ya, sedang apa ini PMH-nya? Bang, boleh tanya-tanya bang? Ah ini, siapa ini? Pak, dari YouTuber pak, mau tanya-tanya ini PMH. Dengan bapak siapa pak? Si Mamora. Nah, ini Radi pak, Radi Medan, ya kan, YouTubernya. Ini pak, saya lihat lagi di reparasi nih, dibenerin ini, apanya yang bermasalah ini pak? Ini kacanya apa? Kaca depan pintu ini ya? Iya, depan sama ini pintunya. Oh. Jadi. Oh, ininya ya, lepas atau gimana ini? Masuk air? Pecah. Pecah ya. Oh. Kena lempar. Wah, pemain atlet ya, atlet iya, lempar ya? Iya iya. Daerah mana kena itu? Di jalan sana lah, jalan lintas sana. Oh. Jadi itu memang kendala. Bus di sekarang ini ya atlet lempar banyak kali di jalan. Iya, pelemparan. Jadi ini lagi di reparasi. Ini rutenya mana ini, Pak? 224. Ke Teluk Kuantan. Sama yang ini ya, 282 yang, ya. Yang ekonomi. Itu ekonomi, nah, ini AC. AC ya, AC toilet. Iya, AC toilet. Nah, jadi yang beda kan ongkosnya aja nih. Beda. Ongkosnya beda ya? Bedalah. Ini lebih mahal tentunya lebih ya? Mahal. Beda cuma 20 ribu aja. Oh beda 20 ribu. Jadi ini kapan ngaspalnya nih Pak? Besok. Biasa ini kemungkinan besok kian. Tapi belum, karena ini belum berhubung belum siap. Ya terpaksa ditunda satu hari lagi. Tunda satu hari lagi. Ini dari Beringin, dari mana berangkatnya nanti? Dari Tanjung Beringin. Tanjung Beringin ke Medan, baru Medan ke Tembak ya? Iya, ke Teluk Kuantan ya? Ke Baru. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, sudah sama-sama. Mau ini berkomunikasi dengan kita. Kita jumpai dulu. Nah, ini ada yang diam-diam aja ini dari tadi ini. Tiap hari asal saya kemari ini wajib ini. Coba geser dulu sedikit sini. Ah, ini Pak Purba. Ini bapak diam aja Pak Purba ini. Bagian operasi, apa jadi ini kita di bengkel Pak Purba, nggak sah kalau kita nggak bertanya sama Pak Purba ini ceritanya nih. Udah bengkel dia. Pak Purba, apa cerita ini? Sehat? Sehat. Sehat ya. Wah ini kalau kayak gini pengerjaannya butuh berapa hari nih Pak? Nah, dua hari lah. Dua hari ya, clear ya. Ya mudah-mudahan dua hari clear bisa mengaspal lagi nih 224 ini. PMH ya. Kayaknya cuaca ini enggak mendukung terus ini. Jadi menghambat kerja Pak Purba, tapi walau bagaimanapun ya namanya hujan ya rezeki ya Pak Purba ya. Kita nikmati aja ya. Nah, enggak bisa ditolak itu hujan itu ya. Makasih Pak Purba ya, sehat selalu, lancar rezekinya. Ya. Oke, kita mau jumpai helper dari ini dulu. PMH, mana helpernya nih? Kenek Bapak mana, Pak? Mana keneknya tadi? Yang mana yang kenek Bapak? Itu sana. Oh, itu yang baju hitam. Iya, yang baju hitam. Celana orange. Iya. Oh, iya. Oke. Sahabat nanti bisa kita liput ya, khusus. Saya pusing nih. Ya, sahabat. Keneknya di sini. Ya, itu udah keluar tuh PMH di yang tadi ya. 282 udah
keluar bengkel. Bapaknya masih di sini ya? Oh, nanti bapak nyusul gitu. Besok. Oh, besok ya? Ya, ini mau nyuci, Pak. Enggak, mau berangkat langsung Tanjung Beringin. Oh, Tanjung Beringin dulu. Iya, iya. Di sana. Ya. Bang, abang helper dari 224. Iya, Pak. Siapa namanya, Bang? Iwan, Pak. Hey. Iwan ya? Iya. Sudah lama ikut 224, Bang? Udah, Pak. Udah berapa lama, Bang? 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Jadi, Bang Iwan ya. Iya. Bang Iwan, gimana kondisi apa, Bang? Badan? Sehat, Pak. Sehat ya. Iya. Sewa gimana belakangan ini, Bang? Normal gitu aja lah. Normal ya. Paket-paket? Lumayan. Lumayan ya. Pokoknya rezeki lancar ya. Alhamdulillah ya. Amin ya. Oke, sahabat, terima kasih ya Bang Iwan ya. Iya. Kita kembali lagi mau cek bagian dalam, boleh Bang ya? Kita masuk ya, Bang ya. Oke. Oh ya, stikernya, makasih, Bang. Ya. Kita mau cek dulu. Oh, berarti kaca di bagian atas ini dikasih silikon juga ya. Mungkin bocor ya. Jadi ini kelas AC toilet ya. Sahabat, kita naik. Aduh. Oke, sahabat. Tapi jelas. Ini, coba sini kamera. Nggak boleh goyang kali karena kacanya masih di silikon. Nah, itu terlihat ya dari sini penampakan bagian dalam interiornya. 224 ini kelas AC toilet ya. Beda harga tiketnya 20.000 dengan toilet ya. AC apa toilet non AC ya. Ini tampilan bagian depannya ya. Jadi abang ini masang stiker apa namanya, Bang? Kaca film ya. Iya, Bang. Ini kan kaca apen, bukan kaca aslinya, Bang. Oh, iya. Kaca jagung dia. Iya. Makasih ya, kawan-kawan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Kalau dari penampilannya seperti ini. Tampilannya ya. Ini lintas kasih ya, Putra Cingkesta. Ya, sahabat, demikian liputan kita tentang bus PMH 282 dan 224 yang diperkirakan 224 akan keluar dalam 2 hari ini. Tapi tadi 282 sudah keluar duluan. Terima kasih kawan-kawan. Salam satu aspal dan jangan lupa tonton video-video Radi sebelumnya, Radi Medan. Dan terima kasih sudah mengikuti dan menonton Radi Medan. Jangan lupa subscribe, komen, share ya video Radi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radi Medan, cikui, cikui, cikui.